posko ini untuk apa saja? Jadi posko induk ini dibuat untuk membantu penanganan darurat korban bencana banjir bandang Kabupaten Jenepontok. Yang terpusat di sini semua. Yang disiapkan di posko ini data-data apa saja, Pak? Jadi data-data yang kami siapkan, data korban sebuah korban yang kena dampak terhadap bencana, baik berupa korban jiwa, infrastruktur, kerugian harta benda masyarakat. Sejauh ini bantuan-bantuan dari luar apa saja, Pak, yang sudah masuk? Jadi pada umumnya bantuan dari luar itu berupa logistik, berupa makanan siap saji. Yang kabupaten yang sudah membantu Jenepontok, kabupaten apa saja, Pak? Jadi kabupaten yang sudah bantu Jenepontok itu ada dari Bantaeng, dari guru, sekolah, kemudian dari luar ada dari pengusaha Tionghoa, kemudian dari baru-baru dari Pelindo, kemudian beberapa pengusaha masyarakat setempat yang